ya seperti kita tahu semuanya bahwa sekarang Olga sudah tidak ada. Tapi yang menarik adalah sebelum kepergian Olga, ada seorang sosok yang dimunculkan oleh Olga yang entah mungkin diciptakan untuk menggantikan Olga Syaputra, yaitu adiknya sendiri, Billy Syaputra. Dan Billy begitu keluar, langsung bisa menyamakan posisinya dengan berbagai selebriti untuk menggantikan Olga Syaputra. Dan saya belum sempat bicara empat mata dengan Billy setelah kepergian Olga. Seperti apa Olga di mata Billy? Dan bagaimana setelah Olga tidak ada? Billy Syaputra. Apa kabar, Mas? Kita turut berduka cita ya, semuanya turut berduka cita ya atas kehilangan Olga. Bill. Assalamualaikum, Bu. Mas, Mas sampai bapak-bapak tuh. Bill. Ya, Mas. Mungkin langsung aja, Bill, ya. Iya. Kan banyak yang sebenarnya nggak tahu Olga ini kenapa sih? Meninggalnya kenapa? Kenapa ditutupin? Banyaklah rumor-rumor seperti itu kan. Bahkan ada orang-orang yang sampai, ya lu tau lah, ada Twitter-Twitter yang aneh gitu kan, yang ngata-ngatain dan sebagainya. Dan sekarang Olga udah gak ada, Bill. Maksudnya, sekarang semuanya ada di lu nih. Iya, Mas. Kita sih ngarep bahwa Billy ada di sini, semuanya kebuka. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Olga dan kenapa itu ditutupin dulu? Tapi sebelumnya, Bang Billy sebagai perwakilan almarhum nih, Mas. Mohon maaf sama Mas Deddy pribadi, kalau misalkan Olga punya salah atau perbuatan Olga yang menyakiti perasaan Mas Deddy atau pemirsa hitam putih dimanapun berada gitu loh. Biar Olga juga tenang, Mas. Karena kan almarhum memang udah nggak ada di dunia. Ya. Mungkin Allah lebih sayang sama almarhum. Ya itu aja sih, Bang Billy. Selaku perwakilan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan Olga ada perkataan atau perbuatan yang salah. Nah, kalau tentang rumor pemberitaan di luar sana mengenai kenapa si Olga ditutup-tutupin, penyakit Olga seperti apa sih sebenarnya? Itu banyak banget, hampir ribuan kali berita itu dikeluarkan di media. Tapi di satu sisi Bang Billy, keluarga udah ngasih statement bahwa penyakit Olga ini loh, keluarga Olga nggak nutup-nutupin loh. Jadi kayak gini, Mas Teddy, kalau dibilang penyakit Olga seperti apa, kita udah mengutarakan dan kita udah konversi pers sebelumnya. Olga waktu di rumah sakit Pondok Indah, di situ banyak media, kita konversi pers. Seminggu Olga di rumah sakit RSPI, di situ udah ada pihak dokter, di situ udah ada manajer Billy, di situ udah ada Bang Billy. Orang kan bertanya-tanya tentang sosok Olga sakitnya apa selama seminggu nih waktu di RSPI. Pada saat masih di RSPI. Waktu di RSPI di Pondok Indah, kita udah nerangin panjang lebar, dokter pun udah nerangin panjang lebar bahwa Olga kena penyakit kepala meningitis. Kalau nggak salah nih, maaf ya, radang selaput otak. Itu versinya dokter. Kan kalau Bang Billy kan bukan dokter, makanya Bang Billy nggak tahu kalau kata versinya dokter itu. Jadi Bang Billy udah sering banget mengutarakan itu kalau sakitnya Olga seperti itu. Mungkin di luar sana pasti masih penasaran. Betul. Ya emang itu apa adanya, Mas. Tapi memang itu benar apa adanya. Benar apa adanya. Terus kalau yang dikatakan Olga ditutup-tutupin. Nah ini, Bill. Maaf, gue potong, Bill, ya. Yes. Kemarin kita ngundang beberapa sahabat Olga yang benar-benar sahabat kan, kayak Jessica dan sebagainya. Terus kemarin gue juga lihat Instagramnya selebriti. Ada satu orang selebriti yang dekat banget dengan Olga. Di tulisan di Instagramnya bilang begini bahwa, "Gak, kenapa sih lo harus pergi ninggalin gue," katanya. Ya, adalah kita sebut aja ex orangnya ya. Dan dia bilang ini, "Kenapa sih harus pergi ninggalin gue? Gue udah berkali-kali coba jenguk lu, tapi gak bisa." Nah, bener gak itu, Bill, sebenarnya memang tidak boleh dijenguk? Mungkin kalau ada Mavera sendiri di sini,
lebih enak nih Mas. Karena sebenarnya Mavera diundang di sini manajer Billy. Karena Mavera faktor lagi sakit. Karena sakitnya karena iya pemberitaan-pemberitaan di luar sana yang tidak mengenakan secara pribadi manajer Billy atau keluarga Billy nggak enak. Jadi emak jatuh sakit. Ya mungkin pendapat orang kan itu hak mereka kalau misalkan toh dia nggak bisa jenguk Olga atau dibilang ditutup-tutupin sama mama atau sama mama nggak boleh atau sama keluarga Bang Billy nggak boleh. Bukan seperti itu Mas sebenarnya Mas. Mak Vera udah juga sering menerangkan bahwa Olga kan sakitnya sakit nggak ringan Mas. Otomatis kan perlu proses penyembuhan yang sangat amat lama. Satu, kedua emang bener-bener harus fresh steril gitu loh Mas. Lagi tuh Mak pernah cerita kejadian di rumah sakit. Waktunya Olga istirahat. Maksudnya sebenarnya sih teman-temannya Olga menjenguk itu karena faktor sayang sama Olga. Betul, kan. Betul, tapi akhirnya malah mengganggu gitu. Iya. Kalau untuk rumah sakit sebenarnya waktunya Olga istirahat, dijenguk itu sebenarnya emang mengganggu. Tapi kan kita balik lagi. Memang betul dari teman-temannya Olga emang sayang sama Olga. Tapi kan dari emaknya sendiri, dari manajer Billy maksudnya nanti kalau misalkan ada waktunya kan bisa ditengok. Kalau Olga pun sembuh kita juga senang, kita juga bakalan ngasih share ke teman-teman juga. Maksudnya intinya adalah kalau misalnya pada saat itu dibiarkan banyak yang masuk akhirnya akan mengganggu istirahatnya Olga, intinya seperti itu. Karena Olga pada saat itu butuh benar-benar istirahat. Iya, waktu soalnya gini Mas, waktu di rumah sakit Pondok Indah itu banyak banget yang datang. Ketika Olga pengen istirahat, alhamdulillah sih Mas, maksudnya teman itu banyak banget yang datang dan sayang semua. Tapi kan versinya Ma atau versinya keluarga Bang Billy, maksudnya kalau waktunya Olga istirahat, istirahat dulu. Makanya dari situ kondisi Olga semakin hari semakin menurun. Semakin Mas. Menurun. Ya. Pas itu kita ngerembuk nih Mas, merembuk nih sama keluarga Bang Billy, sama Ma Vera. Sekarang gini deh Bang Billy, kan kondisi Olga juga dalam arti tidak memungkinkan, kondisinya lagi bener-bener buruk nih Mas, lagi down. Karena kurang istirahat, kan penyakit Olga yang tadi Billy bilang penyakit Olga nggak ringan Mas. Jadi kita ambil keputusan bahwa gimana kita berobat aja, keluar ke Singapura. Nah akhirnya kita semua sepakat bahwa Olga dibawa ke Singapura. Tiba di Singapura tanggal 3 Mei 2014. Itu kondisi Olga udah parah Mas. Gini, Bill, masalah parah itu tuh definisinya apa sih? Saya gak ngerti. Mungkin ada beberapa kali saya tuh ketemu Billy pada saat di sini saya nanya Billy, Bill, Olga gimana? Bill, oh, mungkin aku detilin sekali lagi. Nah, iya, parah itu gimana? Parah gini. Tanggal 24 April 2014 Olga pertama masuk di rumah sakit RSPI jam 3 pagi. Pertama jam 3 pagi itu di rumah Mas sama Bang Billy. Dari jam 1 sampai jam 3 pagi tuh Olga udah parah Mas. Awalnya dia tuh ngebekam palanya. Sebelumnya udah sakit nih Bang Billy, pala yoga sakit. Akhirnya ini aku cerita dari awal ya Mas ya. Bang Billy mau ikut yoga nggak? Bekam. Nggak ah yoga. Pas kebetulan Bang Billy ada di ruang tamu. Yoga aja sana. Yaudah, yoga pergi sama Chan Kelvin. Udah selang 1 jam, yoga pulang. Tiba-tiba dia kayak gini Mas, tanpa diduga Mas. Gini-gini, tiduran. Bang Billy di ruang tamu di nonton TV. Dia duduk gini-gini, tiduran. Gitu-gitu. Yoga kenapa? Sakit karena dia abis nggak tahu karena faktor abis dibekam atau emang sakitnya udah lama nggak tahu deh kenapa yoga ke rumah sakit deh gitu dong nggak mau akhirnya panas tinggi muntah ayo ke rumah sakit nggak mau bawa yoga ke atas Bang Billy bawa ke atas kenapa nggak ke rumah sakit yo nggak mau ke atas
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosaku, gitu Yoga. Bang Billy bingung, Yoga dibawa ke rumah sakit gak mau. Kalau Yoga kan orangnya, kalau enggak. Akhirnya Billy telepon manajer Billy, Mak, ini Yoga udah parah, Mak, gimana, Mak? Iya Bang Billy, Mak lagi di jalan. Ya udah cepetan doang, Mak, tolong, Mak. Iya, di jalan-jalan. Mak pun tiba datang, ayo Yoga ke rumah sakit. Yoga tetap gak mau. Enggak, Mak. Nah, karena Mak Vera, manajer Billy saking sayangnya, sekarang gini deh, Mak ngomong kayak gini, Mas. Sekarang gini deh, kalau Olga gak menurutin kata Mak, gak mau ke rumah sakit, Mak keluar dari sini, Mak pulang. Diancem sama Mak kayak gitu, kan karena faktor Mak sayang sama Olga. Akhirnya Olga mau. Kita bawalah jam 2:30 atau jam 3 pagi, Mas. Tanggal 24 April 2014 ke RSPI. Sampai ke UGD. Dari UGD ada penanganan cepat tuh, Mas. Alhamdulillah Olga ketawa-tawa lagi, Mas. Bercanda lagi. Udah enggak sakit lagi. Itu diapain itu di UGD? Enggak tahu, aku enggak diapa-apain. Enggak tahu, yang tahu Ma Vera. Ke UGD tahu apa di infus, apa diapain enggak tahu. Terus pas udah di ruangan UGD, Bang Billy masuk, dia udah bisa ketawa-tawa lagi. Selang berapa hari, dia masuk ke ruangan, Mas, akhirnya. Masuk ruangan perawatan. Diinpus lah Olga. Semakin lama, semakin hari, kok kondisinya semakin menurun gitu loh. Udah dikasih obat segala macem, semakin menurun. Akhirnya kita bingung nih. Kita mau gimana nih? Yaudah, terus dirawat kan di rumah sakit RSPI itu udah hampir seminggu. Tiba-tiba semakin hari semakin down, semakin jelek kondisinya. Masukin lagi lah ke ruang ICU. Semakin jelek nih nggak bisa komunikasi gitu. Masih bisa, tapi sudah bisa. Terkapar intinya. Pas di ruangan itu masih ngobrol, masih bisa ngobrol lah. Downnya? Daunnya pas di ruang ICU udah kayak gini-gini. Tuh udah bener-bener udah hilang gitu, udah ibarat kata udah mau hilang kesadaran nih. Iya, oke. Di ruang ICU. Nah, dari ruang ICU itu kita bingung nih. Akhirnya yang tadi Billy bilang, Mas, kita berembuk kan keluarga, manajemen, manajer. Yaudah, kita ikhtiar. Siapa tahu kita berobat di Singapura atau luar negeri. Ada kemajuan, ya. Bukan berarti rumah sakit Indonesia nggak bagus, ya. Mas. Tapi rumah sakit Indonesia bagus-bagus. Alternatif, Mas. Lah ya. Kita kan ikhtiar, Mas. Betul. Kenapa tidak ya? Kenapa gitu. Tidak? Ya. Coba yuk. Itu juga ada masukan-masukan dari teman-temannya Olga, dari direktur-direktur TV. Coba Olga bawa ke Singapura. Lebih ini, lebih itu, gitu. Akhirnya, okay deh. Kita udah ambil keputusan semua. Kita bawa ke Singapura. Tanggal 3 Mei 2014 sampai ke Singapura. Olga masuk ke ruang ICU. Yang paling saya sedih, Mas, waktu menuju ke Singapura, kita kan naik pesawat charteran, Mas, yang khususnya tempat buat orang sakit. Kita berempat. Ada manajer Billy yang cowok, ada Bang Billy, ada suaminya, ada salah satu direktur TV. Bertiga. Nah, di situ kondisi Olga udah kasihan, Mas. Kayak Billy ngeliat kakak Billy kayak, ya Allah, segininya gitu loh. Sampai dia didorong-dorong, sampai ditaruh situ. Ini posisi padahal kita udah mau terbang nih. Ini masih sadar nggak Olga? Enggak. Sudah tidak sadar. Udah down, udah kayak tertidur gitu. Tapi berarti masih dalam keadaan koma bisa dianggap? Nggak tahu deh, itu baru-baru kali ya, Mas. Oke. Soalnya itu mah udah benar-benar masih bisa, kayaknya udah bisa banget merasakan banget itu, bisa merasakan banget. Ketika itu saya ngeliat abang saya lagi dibawa-bawa, didorong-dorong. Dimasukin lah pesawat. Di samping Olga ada saya, ada manajer saya. Di samping saya udah Olga udah tertidur lah. Saya ngasih semangat terus. Yoga, yuk, ayo semangat, ayo.
lawan penyakitnya aku selalu bilang kayak gitu, Mas. Akhirnya tiba di Singapura. Masukin ruang. Masuk ke ruang. Oke. Baik. Saya harus potong dulu. Kita akan lanjut lagi karena sebenarnya ini juga cerita saya juga baru tahu gitu tentang keadaan Olga sebenarnya. Saya rasa sangat amat menarik dan masyarakat pun tahu ya, fans-fans Olga juga akhirnya tahu ya kenapa ya. Ada satu pertanyaan sebenarnya saya tuh terima dari beberapa saat yang lalu, tapi nanti aja dijawabnya. Ada yang mengatakan bahwa Olga itu sebenarnya bisa dianggap sudah meninggal, bahkan sebelum dinyatakan meninggal, hanya hidup karena peralatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu benar apa enggaknya, tapi mungkin nanti Billy bisa cerita keadaan Olga yang sebenarnya seperti apa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi bersama Billy Syaputra dan buat saya tadi cerita Billy menarik sekali karena saya juga baru dengar sebenarnya keadaan Olga seperti apa dan gimana keadaan sebenarnya. Dan mungkin gue lanjut sedikit ya Billy, akhirnya dibawalah Olga ke Singapura. Iya, tanggal 3 Mei 2014 Olga tiba di Singapura, langsung dimasukin ke ruang ICU, Mas. Karena kan kondisi Olga emang benar-benar lagi... Tidak sadar? Jelek, tidak sadar. Tidak sadar ini artinya tidak bisa komunikasi ya? Tidak bisa. Tapi dia dengar gerak atau benar-benar seperti koma? Dia dengar apapun yang... Taunya dari mana, Bill? Dia kan punya respon-respon yang benar-benar kita tahu bahwa Olga itu sadar gitu. Dari pihak rumah sakit pun dan juga dari pihak rumah sakit Singapura pun yang ngambil Olga. Dalam arti kita kan... Kerjasama gitu dengan Singapurnya. Kita nelpon... pesawat dari Singapura, Mas. Ya, terus ya. Di situ ada tim dokternya. Ya, ya. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ini kan pakai bahasa Inggris. Saya nanya sama manajer saya yang cowok, Mas, keadaan Olga gimana? Tanyalah manajer saya. Saya manggil Mas Sigit. Pakai bahasa Inggris lah. Nggak tahu lah dia ngomong gimana. Terus Olga, good, bagus. Dia tahu, good, bagus. Dia tahu. Tahu, Mas. Tapi merem. Merem. Bang Billy boleh ngasih foto nggak sih satu aja? Boleh. Biar tahu ya. Nih biar keadaan Olga waktu di pesawat, Ibu. Keadaan Olga pada saat di pesawat. Yeah. Berarti pada saat dibawa itu Olga sebenarnya sudah sadar tapi tidak bisa. Mungkin gini kali ya, sadar tapi tidak bisa respon gitu ya. Nih kamera, ini waktu di rumah sakit RSPI di ruang ICU. Ini baru pertama kali Bang Billy nunjukin di hitam putih loh, Mas. Thank you. Mana kamera? Mungkin bisa di zoom. Ini waktu di RSPI. Bisa diambil? Di ruang ICU, Ibu. Itu ya? Oke. Okay. Itu di ruang ICU? Di ruang ICU. Sorry, maaf. Nah, ini pas di ruang ICU ini... berapa hari sebelum kita terbang ke Singapura? Itu selang sudah masuk ke hidung? Di pojokan sama Yoga. Yoga kondisi masih udah kayak gini nih, Mas. Tuh udah kayak gitu-gitulah. Udah kasarnya kalau dari medis udah jelek lah, Mas. Billy bilang, "Yoga, makan ya. Buat minum obat." Soalnya kan makanannya pisang, Mas. Akhirnya alhamdulillah sama Bang Billy mau, Mas. Mau makan. Makan ya, ini Bang Billy. Iya, yeah, gitu. Kasih makan lah sama Bang Billy. Terus Yoga ngelihat Bapak kali di pojokan. Bang Billy, itu Bapak ye. Bapak nangis ye. Kata Yoga gitu, sembari Yoga nangis. Jangan nangis dong Bapak, nangis. Yoga kejar. Jangan nangis dong Bapak. Bang Billy situ juga nangis. Bang Billy sini deh. Bilang Bapak, cium Yoga. Yoga gitu, Mas. Bapak cium Yoga, cium. Bang Billy, cium Yoga dong. Sayang gak mau Yoga? Sayang, Billy bilang gitu. Akhirnya Billy cium, Bapak cium, dan akhirnya Olga dibawa ke Singapura, Mas. Itu yang terakhir, Billy. Itu yang dibawa ke Singapura, oke. Okay. Nah sekarang, ini kayak tadi, ini foto dan sebagainya belum pernah lu kasih lihat ke media sama sekali? Tadi. Belum, baru... hitam putih aja. Baru hitam putih, oke. Okay. Nah, pada saat dibawa ke Singapura, itu kan hampir 6 bulan, 7 bulan?
kondisi yang terlahir Olga. Hampir 11 bulan, Mas. 11 bulan. Nah, dalam 11 bulan itu, Bill, respon pernah melek kah? Pernah bicara atau benar-benar dalam keadaan tidak bisa apa-apa? Jadi, Olga itu yang tadi Billy bilang, Mas, dari RSPI pun kondisi Olga emang jelek, Mas. Tapi penanganan rumah sakit Singapura, alhamdulillah di situ responnya sangat baik dan sangat bagus kondisinya Olga. Dia tuh banyak banget respon-respon dengan, tapi dengan kondisi Olga yang benar-benar kalau dikatakan koma, Mas. Berarti tidak sempat melek? Tidak. Selama 11 bulan? Yes. Wow. Dari situ kita berusaha untuk cerita tentang baik-baik, kita terus ngasih semangat buat Olga. Suatu ketika gini, Mas. Masukan-masukan emak, ngomong kebaikan-kebaikan, ngomong yang seneng-seneng, menurut Yoga seneng, itu responnya sangat banyak, Mas. Apa responnya? Kemajuannya. Emak, ama emak nangis. Tapi ama emak nangis segini, Mas. Kalau Bang Billy datang nih, selalu nangis, Mas. Tapi merem? Merem. Dan tidak bergerak? Iya. Wah. Kalau Bang Billy datang, Bang Billy ngomong kayak gini. Bang Billy usap palanya, Bang Billy cium. Yoga, ayo dong semangat. Mama, Bapak sayang Yoga. Adik-adik sayang Yoga. Yoga masih banyak yang perluin. Yoga masih banyak yang ngebutuhin. Adik-adik Yoga masih kecil-kecil. Ayo dong semangat, lawan penyakitnya. Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Bang Billy selalu sayang sama Yoga. Bang Billy cium. Tahu respon dia apa, Mas? Berarti intinya banyak. Dia dengar dong. Tahu, Mas. Makanya Bang Billy kadang berpikir, ya Allah, kok nggak bangun gitu loh. Berarti, maaf ya, berarti, maaf sekali. Tapi berarti artinya dalam keadaan itu sangat tersiksa ya. Karena dia bisa dengar. Nggak tahu deh, kalau untuk dibilang tersiksa, aku sih nggak tahu, Mas. Karena kan aku yakin, Mas, mujizat itu ada, Mas. Betul. Nah, Bill, ada orang-orang yang menggosipkan pada saat itu bahwa ketika di Singapura sebenarnya sudah sempat melek, sudah sempat pulang ke apartemen, sudah sempat ini. Itu mah gosip-gosip yang menurut Billy nih, yang kalau Billy anggap tanggepin tuh nggak penting. Nambah beban pikiran Billy keluarga. Berarti jadi nggak benar apa? Tuh sempat pulang. Nggak benar nih. Ada nih ibu-ibu nih yang ngomong nih. Adalah orang yang nggak perlu gue omongin deh. Kesel banget saya kadang-kadang. Sumpah, Mas. Omongannya pinter banget gitu loh. Katanya, Olga udah sempet dibawa kursi roda, dinaikin pesawat pribadi, terus udah sempet say hello. Bohong gitu. Disumpetin di apartemen Indonesia, di hotel Indonesia, terus diumpetin sama keluarga. Kan gak ada ininya. Saya kesel sedih, tapi dalam hati saya, katanya mak saya sama manajer saya, buat apa ditanggepin. Malah tambah beban pusing. Berarti artinya bahkan kata-kata orang bahwa itu sebenarnya ke rumah sakit sebentar terus akhirnya nginep di apartemen di Singapura itu semua bohong. Kok kondisi Olga masih di rumah sakit? Selama 11 bulan itulah kondisi Olga. Iya. Kalau dibilang Olga keadaan baik, emang itu real, Mas, keadaan baik Olga. Bagus. Kalau versi dokter, kalau manajer Billy bilang ke dokter, Olga good, nice. Gitu, Mas. Tapi, bagus, stabil, tapi keadaan Olga tidur gitu. Dan dokter mengatakan ini bisa sembuh tidak? Nggak tahu, kalau itu kan proses penyembuhannya kan emang makan waktu lama. Karena kan kalau kata dokter ini penyakit nggak ringan, Mas. Dia harus dioperasi kah? Harus diapain? Oh, nggak. Nggak? Olga nggak ada, sama sekali nggak dioperasi. Kalau kata orang, Olga dibotakin, palanya dibelek, alhamdulillah Olga tidak, masih ya? Bagus. Terakhir Olga dipanggil sama Allah pun, pas dimandiin, sumpah, Mas, Olga tuh badannya bagus banget, putih, bersih. Cuma, jujur, di sini bukan operasi ya, di sini jahitan infus, man, Mas. Iya. Infus. Terus sama di sini doang udah. Nah. Ada juga orang mengatakan kalau ini sampai Olga sembuh, bisa aja dia enggak akan normal kembali gitu. Ada enggak kata-kata itu dari dokter? Enggak tahu sih. Aku sih enggak tahu. Itu sakit meningitis pun dampaknya seperti itu sih, aku enggak tahu. Cuma yang ada di pikiran Bang Billy cuma Olga sembuh, Olga bangun, Olga dikasih mujizat sama Allah, itu harapan keluarga Bang Billy. Untuk berpikiran tentang Olga gimana-gimana nantinya, itu nanti, urusan ya. Belakang. Dan juga Billy klarifikasi lagi, Mas, maaf ya. Dan juga kalau misalkan katanya orang biaya Olga mahal atau murahnya, ini mohon maaf nih, Mas. Sekali lagi Billy tekankan keluarga Bang Billy,
Ini sekali lagi mohon maaf banget. Biaya murah atau mahalnya itu sebenarnya gak masalah, Mas. Pas saat itu sebenarnya keluarga tujuannya pengen Olga sembuh. Sekarang gini, Olga, maaf ya, Olga kasarnya punya duit, Mas. Duit itu buat siapa sih, Mas? Ya, betul. Kalau ada, kenapa tidak? Kalau ada, kenapa tidak? Ini juga toh demi kebaikan Olga. Biarpun itu pada saat itu ya, Mas. Pada saat itu, mohon maaf ya. Pada saat itu, biayanya mahal atau murah pun, itu nggak ada terbenak di pikiran keluarga Bambi. Keluar, tapi bagaimana? Olga sembuh. Olga sembuh. Keluar kata-kata ada yang mengatakan sampai 80 miliar. Itu biar orang yang menilai sendiri. Tapi apakah, maaf, saya balik lagi nih, Bill. Saya tahu bahwa biayanya pasti nggak murah. Iya, sekarang ini, Mas. Biaya rumah sakit Indonesia pun, Mas tahu, ya. Mahal ya, Mas. Apalagi biaya rumah sakit di Singapura. Itu cukup lumayan, Mas. Nah, apakah setelah semua ada yang ditinggalkan oleh Olga? Warisan atau apa? Atau, maaf, atau habis untuk pengobatan? Sebenarnya sih pada intinya nih, Bang Billy nggak pernah mau ngebahas warisan Olga berapa, jatuh ke siapa, buat siapa. Nggak ada sama sekali Bang Billy untuk memikirkan uang. Kadang Bang Billy malah berpikir, malah Billy sedih. Gini loh, Mas. Olga susah payah nyari duit di dunia entertain. Mohon maaf, sampai dihina orang. Sampai dicaci maki orang. Sampai dikata-katain orang. Tujuan dia nyari duit buat siapa, Mas? Buat keluarga dan buat dia pribadi, kan? Kadang Billy berpikir gini, kasihan, maksudnya dia nyari duit sampai segitunya, akhirnya duit itu tidak bisa dia nikmatin secara maksimal gitu loh. Kadang Billy berpikir gitu loh, Mas. Apa yang sekarang Yoga punya sekarang ini tanpa adanya almarhum, Bang Billy sih nggak terlalu bergebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu dari warisan almarhum. Nggak perlu Billy mah kayak gitu. Yang Billy jalanin sekarang, gimana Bang Billy bisa menghidupkan keluarga Bang Billy, adik-adik Bang Billy masih di sekolah-sekolah, tanpa ada sangkut pautnya, tanpa ada sangkut pautnya dengan Olga gitu. Kadang kan, kalau misalkan Bang Billy juga kadang capek, Mas, dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Warisan Olga jatuh ke siapa? Padahal keluarga pun nggak memikirkan itu untuk semuanya, Mas. Betul. Bill, tadi belum terjawab. Ada orang mengatakan bahwa Olga ini sebenarnya sudah tidak ada, hanya dibantu oleh alat. Kalau alat itu dicabut, sebenarnya Olga sudah tidak ada. Benar tidak keadaan itu? Oh, tidak. Sebenarnya kan, kalau di ruang ICU kan emang benar-benar emang ada alat-alat. Alat-alat untuk memacu apa jantung kah, atau menambah pernapasan kah. Ya. Setahu Bang Billy, Olga itu tidak dibantu dengan alat. Karena kondisi Olga itu katanya dokter stabil. Baik, bagus, stabil. Itu paling jelek-jeleknya dibantu alat 20%. Oke. 80%-nya itu Olga sendiri, Olga, Mas. Sendiri. Okay. Nabil, maaf kalau itu sudah kita konfirmasi, saya masih penasaran satu. Detik-detik kepergian Olga lu ada? Ada. Sebenarnya sih Bang Billy nggak pernah mau inget-inget lagi sih, Mas. Udah ikhlas. Kadang kalau ingat, kasihan juga, Mas, kalau Bang Billy sampai nangis lagi, sedih lagi. Tadinya Olga tenang, kalau misalkan keluarga Bang Billy sedih lagi, takutnya Olganya nggak tenang. Keluarga Bang Billy pun, orang tua Bang Billy pun, dari mama bapak alhamdulillah udah pada kuat, Mas. Tapi sempat melek, sempat atau? Enggak. Kejadiannya kan Olga mengembuskan napas terakhir, di situ ada Bang Billy juga. Ada Mavera. Ada manajer Billy yang cowok. Itu visit rutin atau memang lu tahu keadaan sudah memburuk makanya lu datang?
Jadi Ma Vera itu ditelepon sama, emang kondisi itu udah memburuk mas? Oh itu memang sudah memburuk? Udah jelek lah. Pas hari Kamis, Ma Vera itu telepon-teleponan sama pihak rumah sakit bahwa kondisi Olga emang lagi jelek, lagi buruk. Terus tiba-tiba pagi Bang Billy telepon jam 6:30 lah. Bang Billy, ayo sekarang kita ke Singapura. Mak, Bang Billy ada syuting tiga kali syuting, Mak. Yaudah ntar Mak yang ngatur. Yaudah ntar Mak aturin ya. Yaudah. Akhirnya Bang Billy langsung dari situ ke bandara beli tiket di bandara. Go show berarti ya? Iya, go show. Dapat pesawat jam 11:30 atau jam 12 gitu loh mas. Dari situ nyampe lah di bandara Singapura. Jam berapa gitu, pokoknya sebelum asar. Dari bandara Singapura, keluarga Bang Billy yang di ruang ICU nih, mama bapak udah nelponin, Mak. Mak, Yoga nih udah kayak gini nih, Mak. Udah jelek nih, Mak. Ayo, Mbak, doain, Pak. Doain. Udah jeleknya gimana? Kan di situ jadi... Oh, monitor. Sudah menyatakan udah bahwa... Satu, di situ udah ada monitor. Kedua kan dokter yang lebih tahu, Mas. Oke. Lalu Billy sampai ke sana akhirnya. Katanya manajer aku, bacain doa, Pak. Ma, bacain doa. Bacain doa, kasih semangat Yoga. Kadang kan Mak Vera juga, kalau FaceTime sama Olga, kadang tuh Olga ngerespon dengan baik. Jadi tuh Mak Vera itu manajer Billy udah kayak emaknya Olga. Dia sehati banget gitu loh mas. Maksudnya kan satu sama lain saling sayang. Jadi kontak batin tuh dapet banget. Sama mama bapak pun sama. Dikasih semangat. Kadang dia naik detak jantungnya. Terus emak kadang FaceTime. Ayo Yoga anak ma bangun anak ma gitu-gitu. Terus tibalah... ke rumah sakit, langsung aku masuk ke ruang ICU. Kalau versi dokter bilang, harus kuat ya. Harus kuat? Iya. Artinya dokter sudah firasat bahwa akan pergi? Iya. Wow. Harus kuat. Di situ, pada nangis semua. Soal kan detak jantungnya Olga, dimonitor ya, sekitar... Sebelum kita sampai KT Bapak 100 sekian gitu. Pas kita sampai sekitar 70, 75 atau 7 berapa gitu. Tibalah di sana. Soalnya kan Olga udah dikasih obat paling maksimum, Mas. Kalau pasien-pasien lain kalau misalkan dikasih obat paling maksimum, itu peningkatannya lebih bagus. Ini tidak. Kalau Olga jadi kata dokter, ayo banyak berdoa. Kalau misalkan detak jantungnya di bawah 50, Olga udah. Kata dokter. Tapi dokter pakai bahasa Inggris, Mas. Billy nggak ngerti. Terus kita berdoa. Kita kasih semangat. Tetap Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Ayo Yoga, mama baca. Baca-baca surat. Terus juga dibaca-bacain surat semua-muanya sama semuanya. Oke, Bill, maaf saya harus potong dulu nih, karena waktunya harus saya potong. Tapi tolong nanti lanjutin lagi, karena kita menarik sekali nih. Ini udah sampai ke rumah sakit ya, berarti detik-detik terakhir dari Olga. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Sini, Bill, diketan Bill. Oke, kita lanjut sedikit aja, karena saya mau mengundang adiknya Billy juga, Ocha. Pada saat kepergiannya gimana, Bill, tadi? Ya, jadi pas sampai di bandara Singapura, Billy langsung ke ruang ICU. Itu udah detik-detik terakhirnya Olga. Katanya kalau misalkan dimonitor di bawah 50, Olga udah nggak ada. Akhirnya kita baca doa, itu sebelum asar, Olga semakin menurun, tit, tit gitu mas. Akhirnya
Ma Vera bilang, Olga, Ma ikhlas kalau Olga benar-benar mau ninggalin Ma. Mama pun juga bilang, Yoga, Mama ikhlas kalau emang benar-benar Yoga mau ninggalin Mama. Bang Billy terus bacain doa, Astagfirullahaladzim, gitu-gitu Mas. Dibacain juga doa sama adiknya Ma Vera di loudspeaker gitu loh. Terus sesudah asar pada sholat dulu, abis sholat balik lagi ke ruang ICU. Akhirnya nggak lama, udah Yoga langsung langsung hilang gitu. Nggak ada respon, nggak ada. Ditambahin obat lagi sama dokter, monitornya naik lagi, tuh. Ditambahin obat lagi, naik 3 kali ditambahin, naik lagi. Akhirnya, tut. Udah, Yoga nggak ada. Lu ikhlas kali? Kalau saat itu, Bang Billy belum ikhlas lah. Maksudnya, dalam arti ini belum siap loh Mas, pada saat itu. Ya Allah, kadang Billy berpikir, kok secepat ini gitu. Billy masih gak nyangka. Tapi, Alhamdulillah, berjalannya waktu, untuk saat ini Bang Billy ikhlas, ridho, mungkin Allah lebih sayang sama Olga Mas. Betul. Ini udah jalan Allah. Udah jalan yang terbaik ya. Yes. Baik, saya akan mengundang Ocha. Ocha ini adalah adik dari Billy dan dari Olga juga. Adik perempuan ya berarti ya? Adik perempuan Ocha. Satu-satunya bukan? Adik Bang Billy. Satu-satunya perempuan ya? Adik Bang Billy dua, masih ada dua. Perempuan? Oke. Okay. Kita undang, ini adalah Ocha. Cantik sini, banget sini, sih. Cantik banget Ocha. Mau kemana nih? Ocha. Duduk sayang. Si Seng. Ini siapa Mas? Biasalah. Nganterin es teh. Masa sih kamu gak lihat aku? Oh, Nita Gina ya? Salah kenal. Siapa? Sophia Lacuba. Sophia Lacuba? Ocha. Ya. Oh, mau tanya. Dulu kan Bang Billy ada di Hitam Putih ya. Terus cerita tentang mau beli rumah buat Ocha. Oh, benar Ocha nelfon? Iya. Gimana sih tanya Ocha bilang? Itu dulu kan rumah Cipinang itu kan kayak masih kayak rumahnya jelek gitu. Terus debu, banyak tikus. Terus tangganya. Ocha nelfon ngomong gimana sama Yoga? Yoga, beliin Ocha rumah dong, biar Ocha punya kamar sendiri. Soalnya digigitin tikus. Jadi gini Mas, rumah Bang Billy kan di pinggir kali. Tok, di pinggir kali, persis. Keluarga Bang Billy emang dari dulu keluarga orang yang dibilang keluarga susah lah Mas. Rumah Bang Billy terbuat dari kayu. Di situ pun rumah Bang Billy ubinnya pun masih ubin kasar, ubin masih semen Mas. Berarti benar tuh banyak tikus, banyak apa tuh? Banyak bener? Tikus, banyak debu. Dan di ubinnya pun nggak rata Mas. Jadi kan Bapak kalau punya duit dibeli coran gitu Mas, buat ninggin rumah Mas. Yeah. Jadi kan kalau di jalanan kan kadang banjir masuk ke rumah itu ningginnya pun baru setengah jalan. Tapi itu dulu ya berarti ya. Dulu. Pada saat Yoga pergi, Ocha ada enggak di situ? Ocha enggak ada di situ. Yang ada keluarga Bang Billy, keluarga Mama, Billy. Bapak, kakak Bang Billy yang cowok sama Bang Billy. Oke, mungkin satu pertanyaan aja buat Ocha. Ocha sekarang kangen enggak sama Yoga? Kangen banget. Saat Yoga
orangnya baik sama Ocha, sayang sama adik-adiknya, keluarganya, sama orang lain juga sering bantu. Kamu sayang banget berarti sama Kak Yoga ya? Berarti tugas Billy sekarang untuk gantiin itu semua. Benar. Tapi mungkin yang kangen sama Olga, yang sayang sama Olga, yang merindukan Olga juga nggak cuman Billy, Ocha, tapi ada sahabatnya Olga juga yang udah belasan tahun sama Olga. Ya, kita punya teman yang kakak kelasnya katanya sudah 17 tahun temenan dengan Olga ya. Diuna aja ini adalah Ayu Dewi dan Heidi. Heidi adalah sahabatnya dari Olga. Ayo. Kabar, Mas. Sorry, saya dengar juga katanya siap mertua atau? Iya, mertua. Saya berpulang 2 hari setelah Olga berpulang. Oke. Kita tuh berduka cita juga. Iya, terima kasih, Mas. Mungkin pertanyaan untuk Heidi. Kamu tuh kakak kelasnya Olga? Iya. Dari? SMA. SMA? Dari SMA? Iya. Sampai sekarang dekat atau dulu sampai pada saat SMA? Sampai sekarang dekat. Kayak apa sih orangnya kalau ke teman? Penyayang, terus perhatian sama temannya, terus deket banget sama teman. Kehilangan nggak? Banget. Dia tuh nggak pernah mau, Mas, kalau diterbangin ke Singapura, dia nggak tega ngeliat Olga, Mas. Ayo kasih. Berarti teman baik banget. Teman baik banget. Pokoknya zamannya Bang Billy, keluarga Bang Billy susah, ulang tahun Ocet pun waktu kecil banget dia datang sama Olga gitu. Berarti kamu sayang atau gimana sih itu? Sedekat apa? Sayang banget. Sayang banget. Kapan aja dia telepon gitu pasti aku datang. Pada saat dengar dari siapa kabarnya? Aku dari malam sebelumnya kan sama emak kan di kantor kan mantau terus. Terus pulang jam 2. Terus pagi emak ngabarin lagi emak ke Singapura gitu. Soal jam tangan pemberian Olga, ada kenangan khusus? Gini, jam tangan dari... Itu dari Olga? Spesial sekali buat ini. Iya. Waktu itu pas lagi jalan-jalan terus dia ke toko jam, ngapain Chan? Anu manggil aku Chan terus beli jam ah buat lo. Terus aku kan gak suka pakai jam-jam kecil, biasanya jam-jam gede. Ah ngapain jam cewek? Udah lo kan gak punya jam cewek kan, dia lo pakai aja lo. Terus dia beliin gitu. Kalau Ayu, Ayu sedekat apa dengan Olga? Pasti masih jauh lebih deket Billy adiknya Ocha sama Andi ya. Cuma memang Olga tuh kalau lihat temennya susah, tanpa temennya ngomong dia lagi susah, dia udah tahu duluan. Dan dia selalu jadi orang yang telepon kita tanya, gimana yuk gitu. Dulu pernah ada yang saya kejadian waktu saya nggak jadi nikah. Dia duluan yang telepon, dia ngajak ke rumah, kita tangis-tangisan di rumahnya dia. Sampai tuh yang paling akhir-akhir kesini, nenek saya sakit. Dia tahu, dia ajak saya, ayo, Mimi tahu ada tempat berobat yang bagus gitu. Terus kebetulan saya juga waktu itu nggak sehat juga, ayo, kita ke tempat berobat bareng. Jadi dia tuh selalu pengen, kalau dia tahu sesuatu yang bisa ngebantu temennya, dia lebih ngotot daripada orang yang sakit bisa-bisa. Enggak, lo harus kesini sekarang. Udah ntar bareng mobil Mimi, bareng mobil ke rumah Mimi. Sakit. Ke tempat-tempat kadang-kadang kita suka cari-cari alternatif gitulah gitu. Nah, jadi ya sembari berobat, kadang-kadang nggak ada salahnya nyari-nyari gitu. Cuman selain itu perhatiannya dia yang kadang-kadang ngangenin sih ya. Jarang ada temen yang mungkin setulus itu gitu.
tulus walaupun kita ketemunya, kalau saya ketemunya pas sudah besar, pas sudah di lingkungan kerja, tapi dia tahu gitu kalau memang kalau kita tuh lagi membutuhkan perhatiannya dia tuh dia kasih terus. Baik, saya lanjut lagi stay satu ini kalau gitu. Jadi mana-mana tetap di hitam putih. Sebelum saya lanjut lagi, saya lempar dulu ke Gina, ada informasi yang mau disampaikan. Silakan Gina. Baik, Om Deddy, terima kasih Ibu Ayu. Ya ampun. Lagi gak enak badan kayaknya ya. Saya? Iya. Ini enggak. Oh, ala-ala winter. Kalau rapat gini berarti aku lagi kepanasan. Oh, lagi kepanasan. Iya. Tapi kalau gak ngomongin Bu Ayu sekarang, enggak, ngomongin ya anaknya. Kan baru ulang tahun kemarin kan? Oh iya, gak bisa saya aja yang diomongin. Gak bisa dong, anaknya aja saya lebih beda sama Akilah. Oh gitu? Iya. Yaudah kalau gitu gak jadi ya. Jangan-jangan ya. Anak saya lagi abis ulang tahun, alhamdulillah. Abis ulang tahun ke? Kedua. Aku suka lihat di Instagramnya Akila makin lincah kayaknya ya. Dia lagi sering-sering ngomong siap bos gitu. Oh pasti itu ala ibunya tuh kayak gitu. Ya. Emang gak repot kalau ngurus anak 2 tahun kan berarti udah mulai bisa jalan, ngoceh sana sini gitu. Repotan ngurus bapaknya sebenarnya, tapi ya namanya juga anak kecil emang lagi sering-seringnya kesana kemari. Tapi kan kalau udah punya anak kecil yang suka jalan-jalan tuh kita harus punya antisipasi yang pas banget, termasuk dari pakaiannya dan juga diapersnya gitu. Oh iya, biasa kan kalau main kesana kemari keringetan. Ganti lagi bajunya, ganti lagi diapersnya, nggak susah itu? Apalagi kalau anak perempuan itu kalau menurut saya sih teorinya 2,5 jam harus diganti. Kalau lagi ke mall kan nggak boleh cari yang repot. Untung ada yang paling pas banget, karena kan aku kan ibu modern yang sadar dengan kesehatan. Jadi aku memilih Sweetie Fit Pants. Gitu. Dari namanya ada ketahuan kan? Iya. Sweetie Fit Pants, jadi punya 3 keunggulan. Fit sempurna, jadi pas banget kalau dipakai nggak repot, ada karetnya dan juga gampang digunakan. Jadi gampang copot pakai kalau misalnya mau ganti. Yang kedua, yang pasti lembut sempurna, karena kan kalau bayi itu rata-rata suka ada gatal-gatal atau lecet. Fresh gitu ya, mungkin, ya. Karena kan udah lembut sempurna, yeah. Ada aloe veranya. Yang ketiga, ini yang pasti dia tuh penyerapannya sempurna. Karena mengandung sekitar 360 daya serap lah. Jadi mau ada apapun dalam situ, tetap langsung keserap? Iya, cobain deh punya anak. Saya? Hmm. Apa saya cobain ininya, diapers? Cobain punya anak aja. Oh, cobain punya anaknya dulu, yeah. Oke. Jadi harus tahu bahan-bahan ataupun hal-hal yang memang pas buat si anak, gitu. Itu kan zaman sekarang ya, aktifnya. Ada yang mau ditanya lagi? Itu keunggulannya? Itu keunggulannya, ada 3. Ada lagi? Ada dong. Apa dong? Kalau sebelum dia lincah, ya. Kan waktu zaman gitu. Masih bayi. Ya. Itu ada yang namanya Sweetie Safe and Soft. Dari namanya Safe and Soft kan, di dalamnya itu mengandung kayak lapisan yang ada bergarisnya tuh, itu juga nyerapnya kencang banget, maksimal. Jadi pokoknya dari dia bayi, terus dia udah aktif, gak perlu repot. Kalaupun mau dibawa ke mall, jalan-jalan, gonta-gantinya gak perlu mikir 5 kali. Pakai aja itu, ya kan? Wih, keren. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin, Bu Ayu? Dari tadi saya terus yang nyampein ya. Iya, kan ada ibu yang punya informasi. Saya mah bertanya kan sama ibu. Oke, boleh, gak apa-apa. Iya. Mungkin untuk ibu-ibu yang lagi nonton, nih ibu-ibu Hello Kitty yang di sana. Iya. Bang Willy, Indi, Mas Deddy nih, terutama ini penting buat Mas Deddy loh. Kok buat Cucu, Mas Deddy? Ya? Buat Mas Deddy-nya buat ya? Buat Mas Deddy penting ini. Kan Mas Deddy bentar lagi mau menikah, amin ya. Ya, baiklah. Jadi, untuk para moms, ikutan bareng nih sama ribuan moms yang lainnya untuk join dan like fanpage di Facebooknya Sweetie atau Bunda Cermat. Jadi fanpage Facebook Bunda Cermat dan dapatkan berbagai macam informasi menarik seputar moms dan si kecil. Karena kan sebagai ibu kita harus tetap up to date sama informasi-informasi mengenai si kecil dan kemajuannya. Caranya gampang, tinggal search di Facebook, ketik Bunda Cermat, terus ada fanpage-nya langsung di like gitu. Sebanyak-banyaknya, pokoknya sampai kapalan jempolnya. Aduh. Gitu. Udah itu aja. Masih mau nanya lagi? Mau nanya lagi. Anda cari ribut ya? Enggak dong, saya nggak cari ribut kan tadi informasinya udah. Iya. Terus mau apa lagi? Aku mau bagi hadiah boleh? Oh, nah tuh kan. Nah, ada hadiah. Ada dong. Kerja lagi deh Bu Ayu diri yuk. Aduh, nah, terus di sini ya. Biar enak dong. Nah, kalau berdiri kan kelihatan jadinya sama penelponnya. Halo. Aduh.
Udah dikasih tahu nomor teleponnya? Ada nomor teleponnya. Oh iya benar. Oke, kita mau angkat telepon kan, kita mau bagi-bagi uang. Ada passwordnya? Ada dong. Apa tuh? Baby best friend. Oh itu saya sendiri yang nambahin. Baby best friend aja ya. Jadi kita mau angkat telepon. Halo, dengan siapa? Dengan Putri. Oh Mbak Putri. Baby best friendnya mana? Baby best friend. Oke, kurang semangat? Ibu nggak bilang apa dulu gitu okay. Di awalnya? Nggak usah terlalu banyak basa-basi ya. Langsung Putri, begitu. Oh iya. Saya Putri di mana? Kasih kuis ya. Nggak usah ditanya lah. Dia jauh halo. Dari kita. Lah, Mbak Putri di mana? Di Jakarta. Tunanya juga ibu. Tolong sebutkan nama tipe varian popok celana Sweetie yang tadi saya ceritain yang Akila pakai. A, fit pants. B, sarung. A, fit pants. Bener nggak ya? Kira-kira 2 juta rupiah buat Mbak Putri. Yeay. Selamat Mbak Putri. Selamat ya Mbak. Hadiahnya tolong ambil di rumah Mas Dedi. Loh? Oh iya, gak apa-apa lah. Kan yang punya acara ini Mas Dedi. Oh iya benar ya. Iya Bu, ambil aja ya di situ ya Bu ya. Bener. Yang pasti inget ya ibu-ibu, mom semuanya. Sweetie itu baby best friend banget deh. Udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah kalau gitu ya. Udah. Assalamualaikum. Oh, kabur sendiri. Oke lah kalau gitu silakan kembali duduk lagi di sini. Dong. Nah, oke. Okay. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup buat Bang Billy aja. Bill, pada saat Olga meninggal kan tidak sempat bicara sama sekali. Gua pengen tahu, Bill, apa sih yang mau lu sampaikan ke Olga sekarang? Kalau yang sekarang almarhum kan udah nggak ada. Apa yang disampaikan sama Billy? Kalau dia bisa dengar apa yang Billy mau omongin. Ya, Yoga harus tenang di sana. Biar amanah yang dikasih Yoga, Bang Billy insya Allah bisa jalanin semua. Bang Billy sanggup untuk menafkahi keluarga Bang Billy secara baik. Apalagi kan, nih Oce sendiri kan masih sekolah, perlu banyak biaya juga mas. Jadi insya Allah, apapun yang dikasih amanah sama Yoga, Bang Billy sanggup. Pokoknya sekali lagi buat Yoga, Yoga harus tenang-tenang. Yang pasti juga, Bang Billy cuma bisa bilang, I love you Yoga. Selamat jalan. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu lagi di tempat yang indah dan kekal. I love you Yoga. Memilih selalu sayang sama Yoga. Keluarga selalu sayang sama Yoga. Yoga udah memberikan yang terbaik buat keluarga. Yoga adalah kakak yang terbaik yang pernah Billy kenal di dunia. Terima kasih udah hadirannya semuanya di sini. Bill, terima kasih juga akhirnya menceritakan semua ya. Yang mungkin sama ini belum pernah orang-orang tahu ya kejadiannya sebenarnya seperti apa. Tapi Billy dengan terbukanya menceritakan semua kejadian tentang Olga. Olga sudah tidak ada sekarang. Tadi saya baru aja ngepost ke Instagram saya tentang quote, karena saya dapat quote dan saya ngepost di Instagram saya. Tapi sebelum Anda lihat, mungkin saya ngomong dulu. Intinya adalah semua manusia itu pasti meninggal. Yes. Jadi hidup itu seperti sebuah arisan. Anda dikocok, namanya keluar, Anda meninggal. Anda nggak tahu kapan, di mana, mengapa. Itulah kenapa orang takut meninggal. Karena secara psikologi, orang takut meninggal karena peristiwa meninggal yang ditakuti bukan meninggalnya. Tapi mereka tidak bisa menentukan kapan dan mengapanya. Tidak bisa dikontrol. Segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol menakutkan buat manusia. Mengetahui itu semua manusia pasti meninggal. Jadi tujuan akhirnya adalah bukan untuk hidup selama-lamanya. Tapi tujuannya adalah untuk mengisi hidup Anda ketika Anda masih hidup. Pertanyaannya, diisi seperti apa? Everyone will die. The goal is not to live forever. The goal is to fill your life. Saya Deddy Corbuzier, Nita Gina, inilah Hitam Putih.